wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Fadhul Qorib Channel. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas mengenai apakah seseorang yang mencuri, yang mana nilai barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000, apakah kemudian terhadap pencuri tersebut dapat diproses secara hukum pidana. Nah, untuk mengetahui bagaimana jawabannya, maka simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe guna mendukung channel ini, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kemudian rekan-rekan bisa mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru lainnya. Baik rekan-rekan, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita berbicara hukum pidana, di dalam hukum pidana ini mengenal salah satu prinsip atau salah satu azas, yaitu azas legalitas. Di mana azas ini diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jadi rekan-rekan, inti dari azas legalitas itu sendiri adalah sepanjang perbuatan itu diatur dan ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap seseorang yang melakukan perbuatan itu dapat diproses secara hukum pidana, apapun itu alasannya. Nah, kalau kita kaitkan azas tersebut dengan pembahasan ini, lalu bagaimana jika seseorang yang mencuri nilainya itu tidak lebih dari Rp2.500.000, atau bahkan nilai barang yang dicuri tersebut hanya seharga 100 atau 200 ribu saja, apakah kemudian terhadap seseorang tersebut tetap bisa diproses secara hukum pidana? Jawabannya tentu bisa, karena mengenai pencurian itu sendiri rekan-rekan sudah diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Oleh sebab itu rekan-rekan, apabila tindakan seseorang tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka terhadap pelaku bisa dijerat atau bisa diproses secara hukum pidana berapapun itu nilainya dan apapun bentuk barangnya. Karena apa? Karena di dalam rumusan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian tersebut tidak ditentukan apa dan berapa nilai barang yang menjadi objek curian, sehingga dapat disimpulkan bahwa berapapun nilainya, apakah itu nilai barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp2.500.000 atau bahkan barang yang dicuri itu hanya seharga 100-200 ribu saja, sepanjang tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka apapun alasannya terhadap pelaku dapat diproses secara hukum pidana atau dapat dijerat hukum pidana. Hanya saja memang perlu juga dilihat nilai harga barang yang dicuri. Artinya rekan-rekan, apabila nilai harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000, maka tindak pidana tersebut bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan. Dan untuk tindak pidana ringan rekan-rekan, itu diatur di dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25,
diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Sementara itu rekan-rekan, kata Rp25 di dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, menurut pasal 1 Perma nomor 2 tahun 2012 itu dibaca menjadi Rp2.500.000. Jadi rekan-rekan, kesimpulannya adalah meskipun nilai harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000 saja atau bahkan hanya seharga Rp100.000-Rp200.000 saja, terhadap pelaku tetap bisa diproses secara hukum pidana karena memang tindakan pencurian tersebut sudah diatur dan ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana di dalam perundang-undangan hukum pidana kita. Dan sekali lagi, bahwa hukum pidana kita menganut azas legalitas seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Sehingga apapun alasannya, sepanjang perbuatan tersebut sudah diatur dan ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana di dalam perundang-undangan pidana kita, maka apapun alasannya, berapapun nilai barang tersebut, maka terhadap pelaku dapat dijerat hukum. Hanya saja yang membedakan bahwa apabila nilai barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000, maka terhadap perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana ringan. Dan setiap tindak pidana ringan itu tidak dapat dikenakan penahanan. Bahkan acara pemeriksaannya pun yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Baik rekan-rekan, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.